yang dinantikan sudah di depan pintu. Single duet Rizky Febian dan Mahalini Raharja akan tayang perdana pada Jumat 15 April 2022. Hal tersebut disampaikan langsung Rizky Febian di akun Twitter pribadinya. Tak hanya jadwal penayangan yang disampaikan, judul, lirik, atau kisahnya pun ikut dipaparkan Rizky Febian. Menurut Aiki, sebenarnya lagu yang akan dirilis pada 15 April 2022 ini bukanlah single terbaru, tapi single lama yang dibuatkan video klip. Figurnya Aiki dan sang pujaan hati Mahalini Raharja. Lagu dengan video klip terbaru Aiki yang bakal tayang di jam makan sahur pada Jumat 15 April ini, tepatnya pada pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Lagu tersebut berjudul Hingga Tua Bersama. Lagu Hingga Tua Bersama rilis di tahun 2021. Sejujurnya, udah cukup lama banget sih, tapi baru ramai belakangan ini. Makasih banget loh, udah selalu support semua karya aku, tulis Rizky Febian di postingan Twitternya. Lagu ini menceritakan tentang penyesalan dan harapan akan sebuah hubungan yang tidak sejalan. Namun, mereka masih saling mencintai, lanjut Aiki. Video klipnya bakal rilis di tanggal 15 besok dan akan diupload di jam sahur. Tungguin ya, ajak Aiki. Postingan Rizky Febian ini banyak yang tak sabar untuk segera melihatnya serta mendapat respon positif dari calon dan para penggemar setianya. Melihat dari postingan Rizky Febian ini, sepertinya sangat berhubungan erat juga dengan postingan kekasih Aiki. Siapa lagi kalau bukan Mahalini Raharja? Hidup jauh dari keterpurukan memang gak bisa dipungkiri, tapi bagaimanapun tetaplah melangkah walaupun diimbangi dengan rasa kecewa. Percayalah, sempurna itu ada, tulis Mahalini di dinding Twitternya lengkap dengan hashtag jangan lupa bersyukur. Beberapa warganet pun terus memberi saran dan motivasi. Hidup mengajarkan untuk menerima ketidaksempurnaan seseorang, dan pada waktunya kamu akan melengkapi ketidaksempurnaan seseorang itu menjadi sempurna, dan jalani hidup kamu dengan rasa bahagia selalu ya Mahalini, tulis pemilik akun Yanuar Hardia 3. Sempurna hanya dimiliki orang-orang yang pandai bersyukur tentang hal sekecil apapun, tulis terus pemilik akun lainnya di kolom komentar. Penting diketahui juga bahwa single Rizky Febian bareng Mahalini yang rilis 3 sekaligus pada bulan April ini ditayangkan dalam waktu yang berbeda juga, sebab pada 22 April akan ada single lain yang dirilis. Belum diketahui judul dan lirik atau kisahnya, tapi bisa dipastikan bukanlah lagu lama, sebab kata Mahalini dirinya menangis haru karena ia dipertemukan dengan sosok Rizky Febian yang dalam bahasa atau kalimatnya sosok Aiki yang dimaksud, berada pada penekanan kata kamu. Siapa lagi kalau bukan Aiki yang dimaksud, ya kan? Waktu bikin lagu yang akan rilis 22 April ini, aku nangis banget. Kok bisa ya aku nemuin kamu? Emang radar semesta itu gak bisa ditebak, tulis Mahalini pada postingan Twitternya beberapa hari lalu ini. Makin gak sabar pun, galau tapi endingnya happy, sumpah penasaran banget, tulis Amia Sarip, salah satu warganet di kolom komentar yang sudah gak sabaran melihat dan mendengar rilis terbaru pasangan bucin 2022 ini. Diketahui pula pada momen sahur bersama yang tayang pada 13 April di salah satu stasiun televisi swasta, Mahalini Raharja dan Rizky Febian diundang sebagai bintang tamu. Kehadiran dua bucin ini menyedot jutaan mata dan membuat baper para pemirsa yang menonton secara langsung, terlebih di balik layar kaca.
Apalagi diketahui program sahur ini dipandu langsung oleh Ayah Aiki adalah Kang Sule, salah satu komedian kondang tanah air. Pada live ini juga, secara mengejutkan atau tanpa diketahui Kang Sule, Iki dan Lini, Bunda Natali juga ikut hadir. Tak lengkap sampai di situ saja, Rizwan Wadidlah atau kerap disapa Jan, adik Aiki ini juga ikut ditampilkan di layar kaca, membuat suasana semakin happy. Tak sedikit momen lucu, haru dan keromantisan pada program ini membuat rating penontonnya terdongkrak begitu cepat. Kang Sule misalnya yang didandangin seperti anak bayi dengan bedak penuh di wajahnya mengharuskan ia melawak di depan anak dan calon anak mantunya ini. Kata Kang Sule, dirinya malu tampil seperti itu. Bahkan menurut Kang Sule lagi nih, untungnya dapat bayaran dan semua ini ia lakukan demi menafkahi keluarga. Tak hanya itu, Kang Sule yang usai mengganti kostum dan kembali duduk di kursi host menantang Iki dan Lini menyanyikan lagu secara spontan. Tak perlu rumi untuk membuatku tersenyum. Asalkan kau ada di sisiku. Sebelumnya tak bisa ku lirik lagu spontan yang dinyanyikan Iki Lini ini membuat Kang Sule tercengang. Seakan ikut baper dengan lirik dan perjalanan cinta anaknya bersama Mahalini, salah satu gadis terbaik di pasar Bali ini. Banyak warganet yang menyangkut pautkan lirik yang dinyanyikan dua bucin ini adalah bocoran single mereka yang akan tayang pada 22 April mendatang. Penasaran dengan lagu, lirik, dan video klipnya? Terus pantengin YouTube channel Berbagi Cerita untuk mendapatkan update terbaru dari Rizky Febian dan Mahalini Raharja dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Saya sama kamu, cuman kamu yang bisa hati saya. Kenapa bisa sayang banget sama Iki? Kalau kamu tanya saya, jadi ya. Saya tanya balik. Boleh? Jadi kamu duluan yang jawab, nggak apa-apa. Kalau saya kenapa bisa sayang sama kamu? Nah. Pede sekali saya lihat-lihat. Asik. Ya. Saat itu kemarau. Alasan aku kenapa bisa begitu sayang sama kamu, karena cuma kamu yang bisa buka hati aku. Ya, kamu kan tahu kalau saya sama kamu itu punya masa lalu yang sama, susah membuka hati, yes. Berkaca, ya kan? Ya, saya sama kamu, cuma kamu yang bisa buka hati saya.